Halo sahabat bonsai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bonsai Lau. Halo sahabatku semua, dimanapun Anda berada, salam sejahtera dan salam satu hobi. Oke sahabat, di depan saya ini sudah ada bahan bonsai wacang. Ini wahong okulasi sancang sahabat, yang sudah beberapa kali kita dokumentasikan untuk proses pengerjaannya. Nanti bisa sahabat saksikan untuk pengerjaan sebelumnya. Nanti untuk linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi. Oke, bahan ini sudah lumayan lama terlantar ini sahabat, karena ini saya taruh di tempat yang agak teduh di bawah bahan-bahan yang lain karena keterbatasan tempat juga, dan karena tempat penaruhannya teduh, ini banyak juga ranting-ranting yang mati sahabat, seperti ini banyak sekali karena kurang terkontrol letaknya di bawah bahan-bahan yang lain, jadi tidak begitu terlihat, jadi kita tidak bisa melakukan pengontrolan dan jadinya seperti ini sahabat. Oke, di kesempatan kali ini akan kita lakukan pemrosesan ulang ini sahabat. Kita akan lakukan pembentukan gerak dasar ulang, mungkin kita konsep ulang karena banyak ranting-ranting yang sudah mati atau sudah mengering, tentunya akan berbeda nanti hasilnya dengan konsep yang pertama atau terdahulu. Untuk bahan ini sendiri, dulunya ini bahan dari sahabat ini, dari teman saya, jadi ini baru dilakukan proses okulasi terus dikasihkan ke saya dan saya rawat, dan sekarang sudah sebesar ini untuk sambungannya. Ini letak sambungannya di sebelah sini sahabat. Oke, sebelum saya lanjutkan untuk pengerjaan dari bahan bonsai wacang ini, terlebih dahulu seperti biasa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih bagi sahabatku semua yang sudah memberikan support serta dukungan terhadap channel ini. Dan bagi yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya untuk like, komen, serta subscribe agar channel ini bisa berkembang, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapat pemberitahuan setiap video-video terbaru dari channel ini. Oke sahabat, langsung saja kita lakukan untuk proses pengerjaan bahan bonsai wacang ini. Di sebelah sini ini sudah tumbuh tunas asli, ini tunas wahong sahabat, kita buang saja seperti ini untuk daun aslinya. Dan untuk proses kali ini akan saya mulai dari pelepasan kawat terlebih dahulu agar nanti mempermudah untuk kita melakukan proses-proses selanjutnya sahabat. Oke, langsung saja kita lakukan untuk pengerjaannya. Baby, you give me ice and fire.
Oke sahabat, setelah kita lepas kawat-kawatnya akan saya buang untuk ranting-ranting yang mati. Ini kita pangkas terlebih dahulu agar nanti mempermudah untuk melakukan pengunsipan ulang. Oke sahabat, untuk tampak depannya nanti dari sebelah sini, ini untuk percabangan yang di atas ini akan saya lakukan pemangkasan atau pengepresan langsung saja. Untuk arah ke mahkota juga kita press langsung di sini sahabat.
Oke sahabat, hasilnya seperti ini. Kita kembalikan lagi ke nol ini. Kadang kita harus berani untuk mengambil keputusan agar nanti bahan yang kita kerjakan ini bisa menjadi bonsai yang seperti kita harapkan sahabat. Dan untuk bagnya ini masih saya lakukan pengelusan ini sahabat. Oke, nanti kita harapkan pertumbuhannya semakin subur dan muncul tunas-tunas baru, dan nanti bisa kita lakukan untuk proses-proses berikutnya. Oke sahabat, saya kira cukup sampai di sini dulu untuk pengerjaan ulang bahan bonsai sancang atau wacang. Ini mati ranting karena tidak terurus, dan ini kita nolkan lagi. Nanti semoga kedepannya ini menjadi lebih baik lagi. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai.